Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama, guys. Oke, sahabat Indosat, sahabat setia IT Fiktif, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya udah pada cacingan ya, udah gak jelas banget sumpah. Tenang aja men, kalian jangan panik ya, karena sekarang IT Fiktif sudah kembali update APN Indosat tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali lancar jaya. Biar tidak panjang lebar, teman-teman langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja. Di bagian jaringan data, brother, kalian tekan lama. Kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah di situ ada baca nama titik kasus atau APN kalian tekan. Dan yo, mantap banget teman-teman, jadi APN Indosat tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Tolong diperhatikan baik-baik. Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini teman-teman, Indosat update. Oke, kemudian untuk di bagian APN-nya brother, di sini silakan wajib banget disamakan, yaitu apn.fastweb.it. Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya. Ada rekan-rekan kita yang nanya, "Bang, ini sepertinya sudah di bank kemarin-kemarinnya gitu kan?" Betul, dan Mimin jelaskan ketika APN itu diupdate, tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah, tidak. Artinya ada beberapa item yang memang vital, enggak sembarangan dapat dirubah, sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain yang nantinya akan diperbarui, men, seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin. Portnya kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin. Nah, untuk di bagian servernya, men, di sini silakan wajib banget disamakan, yaitu 86.62.120.68. Perlu diinformasikan, brother, ketika APN itu diupdate, ya, tidak semua wilayah waktunya sama, teman-teman, ketika masa expired-nya. Jadi updatean ini berlaku untuk wilayah yang sudah mulai down, karena di setiap wilayah nggak sama ya, terkadang masih lancar sedangkan di beberapa daerah yang lain sudah mulai lemot. Jadi kira-kira sendiri seperti apa di wilayah kalian, seperti itu. Kemudian untuk di bagian MMS-nya, silakan di sini wajib banget disamakan, yaitu http://2/2mms.fastweb.it/mms/wapensi. Dijamin ya teman-teman, jaringan Indosat kalian kembali seperti setan kesurupan, karena ITV itu bukan channel sembarangan, men. Gila banget dah ya speednya. Kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya silakan wajib disamakan, yaitu 159.65.245.255. Oke, teman-teman, kita next ya. Sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya, silakan wajib banget disamakan, yaitu 80. Saja untuk di bagian port MMS-nya.
Oke, brother, kemudian untuk di bagian MCC-nya di sini biarkan aja, nggak boleh dioper-kaprik. Karena di situ sudah ada secara otomatis, teman-teman. Apalagi di bagian MNC-nya juga lebih rentan. Tidak boleh ada perubahan, men. Jadi meskipun tidak sama, tolong jangan sampai dirubah. Khawatir ya, takut datanya nggak muncul. Ataupun balik lagi ke APN yang pertama. Intinya jangan sampai dirubah. Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CHAP, teman-teman, seperti ini. Oke. Dan untuk di bagian jenis APN-nya di sini wajib banget disamakan, yaitu default, shuffle dan net. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, teman-teman. Contohnya ada di layar itu. Ingat, itu bukan tanda titik ya, tapi tanda koma. Jangan sampai salah dalam proses pengetikannya. Kemudian untuk di bagian protokol APN-nya, kunci di IPv4, teman-teman, seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai. Di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget, brother. Jadi APN di dosa tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini, men. Oke, sahabat Indosat, wow, gila, teman-temannya bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik. Untuk di bagian downloadnya di sini tembus di angka 63,6 Mbps. Ini sungguh luar biasa sekali, teman-teman. Kemudian untuk di bagian uploadnya di sini bermain di angka berapa nih? 35,0 Mbps, dan untuk di bagian pingnya bermain di angka 14 ms. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin bagikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Next video, assalamualaikum.